Penataran atau nama aslinya adalah Candi Palah, sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Shivaitis yang terletak di desa. Untuk lebih mudahnya dalam memahami kompleks Candi Penataran, bagian-bagian dari Candi Penataran disebut halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. Susunan dari kompleks Candi Penataran yang sangat unik dan tidak tersusun simetris. Hal ini menggambarkan bahwa pembuatan candi tidak dalam satu periode. Berikut adalah bagian-bagian dari Candi Penataran. Masuk ke dalam halaman depan, pintu gerbang terletak di sisi barat laut. Kompleks candi diapit oleh dua arca, Dwara Pala penjaga pintu dengan angka tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi terpahat pada arca. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Reco Pentung. Berdasarkan pahatan angka tahun yang ada pada kedua lapis arca tersebut, para sejarawan menyimpulkan bahwa bangunan Candi Palah baru diresmikan menjadi candi negara pada masa pemerintahannya Raja Jayanegara dari Majapahit. Sebelah timur kedua arca tersebut terdapat sisa-sisa pintu gerbang yang terbuat dari batu bata merah. Lokasi bangunan tersebut terletak di bagian barat laut halaman depan. Posisinya sedikit menjorok ke depan. Bangunan seluruhnya terbuat dari batu. Dindingnya masih polos dan memiliki 4 buah tangga. 2 buah terletak di sisi tenggara sehingga bangunan ini terkesan menghadap tenggara. Sedangkan 2 buah yang lain terletak di sisi timur laut dan barat daya, terkesan sebagai tangga ke pintu samping. Pada dinding utara dan selatan terdapat 2 buah tangga masuk yang membagi dinding di sisi timur menjadi 3 bagian. Sekeliling tubuh bangunan Balai Agung dililit oleh ular naga. Kepala ular naga tersembul di bagian kanan dan kiri bangunan. Masing-masing tangga naik terdapat arca penjaga yang berupa arca Mahakala. Bangunan Balai Agung berukuran panjang 37 meter, lebar 18,84 meter dan tinggi 1,44 meter. Di atas ada pelataran yang masing-masing sudutnya ada umpak-umpak. Batu yang diperkirakan sebagai penumput tiang-tiang kayu yang digunakan untuk atap bangunan. Fungsi bangunan Balai Agung menurut N.J. Krom seperti juga di Bali dipergunakan untuk tempat musyawarah para pendeta atau pedanda. Dipastikan balai atau pendopo ini pernah dinaungi struktur tiang dan atap dari bahan organik, kayu, dan mungkin beratap ijuk atau sirap yang telah lapuk dan musnah. Arkeolog meyakini bahwa Candi Penataran di masa penggunaannya dulu dinamakan Candi Palah. Sebagaimana disebut dalam Prasasti Palah, isi prasasti menyebutkan tahun 1194 sebagai tahun pembangunan oleh Raja Serenggra yang bergelar di Maharaja Sriwekwara yang memerintah kerajaan Kediri antara tahun 1190 sampai 1200. Maksud pembangunan adalah sebagai candi gunung untuk tempat upacara pemujaan agar dapat menangkal atau menghindari dari mara bahaya akibat gunung kelut yang sering meletus dan merusak kawasan pemukiman dan pertanian. Kitab Negara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca menceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk yang memerintah Kerajaan Majapahit antara tahun 1350 sampai 1389 kepala untuk melakukan pemujaan kepada Hyang Acalapat perwujudan Siwa sebagai Girindra, Giri Indra, dewa penguasa gunung. Kesamaan nama Girindra yang disebut pada kitab Negara Kertragama dengan nama Ken Arok yang bergelar Girindra atau Girinata menimbulkan dugaan bahwa Candi Penataran adalah tempat pendarmaan perabuan Ken Arok. Itulah tadi sekelumit sinopsis tentang sejarah Candi Penataran. Mudah-mudahan kita tetap jaga dan lestarikan situs budaya ini ya guys. Sekarang kita lanjutkan perjalanan pulang.
Jarak antara Blitar ke Tulungagung kurang lebih 29 km jikalau dilakukan dengan lewat jalur biasa atau jalan raya. Tetapi kita kan lewat jalur alternatif yang dikelilingi oleh persawahan kanan dan kiri. Di jalanan pun hanya cukup untuk 2 simpangan kendaraan roda 4. Kami naik motor bersama kakak, saya, pria, 2 adik wanita, 1 adik ipar, dan 1 keponakan saya wanita. Kita berangkat hanya 3 motor saja, dengan motor si Jagur atau motor untuk perang. Pukul 14.05 saya berangkat dari Candi Penataran dan sampai ke Tulungagung Desa Pojok, normalnya sih 45 menit sampai 1 jam. Kebetulan motor yang saya gunakan motor Yamaha L2 Spur dengan mesin 2 tak. Bahan bakar yang saya habiskan pulang pergi adalah kurang lebih 4 liter bensin campur atau bahan bakar campur oli samping. Walaupun dengan bahan bakar seboros itu, tetapi sebandinglah dengan kekuatan manuver dan ketangguhan mesin motornya. Motornya juga bukan motor muda, jadi butuh perawatan dan perlakuan khusus. Damn! Bocah ngapa ya? Lah au ngapa bocah? Lu ngapa bocah? Pukul 15.35 atau jam 3:30 sore saya tiba di rumah. Itulah tadi sedikit cerita tentang perjalanan di Candi Penataran, Desa Ngelenggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa ya guys, klik subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar dapat membangun channel ini dan memicu semangat saya untuk membuat video-video menarik lainnya yang punya pengetahuan sejarah tentang apapun itu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.